Okay, sekarang kita lagi di Panjang Star. Jadi kalau di ini hari kedua, kita mau nunjukin di Panjang Star itu kayak mana. Yang pertama, sini nanti ada yang megang bendera. Jadi gini, kalau seandainya haluan jalur itu sama, nanti benderanya bakal diturunkan. Itu pertanda bahwa perahunya itu sah dilepas. Guys, itu namanya lelo. Jadi lelo ini juga pertanda kalau perahunya itu sah, maka lelo ini akan dibunyikan. Daro. Ada perwakilan jalur biar nggak ada kecurigaan, kecurangan, dan sebagainya. Seperti itu. Panas cuy, dua hari ini kita keliling. Biar nggak apa-apa. Demi bikin vlog yang walaupun tidak sempurna, tapi kita berusaha untuk menunjukkan pacu jalur itu seperti apa. Semua jalur KFC dong. KFC dong. Tolonglah ya. KFC. Di konten Philip juga ada KFC, coy. Thank you.
Dan di tengahnya selesai juga baju jalur hari kedua. Tinggal 10 jalur lagi. 11 jalur lagi. Vale. Mataharinya sudah tenggelam. Enggak akhir tahun kor. Sama seperti perasaan yang sudah lama tenggelam. Chilling. Nah, sampai apa? Mau tahu siapa yang menang di baju jalur di tepian Lubuk Sobek Kuantan Hilir 2018? Keep on watching.